Hai, buat yang belum tahu kantor Optimal Property itu ada di mana, Anda bisa langsung search aja di Google Maps, ketik saja Optimal Property Gading Serpong. Nanti Anda langsung didirect ke lokasinya yang ada di Ruko Soul Golfin Summarecon Serpong yang gabung dengan Es Krim Masa Gelato di lantai satunya. So, kalau Anda mau berkunjung ke sini, kabarin ya, karena kita nggak selalu ada nih di kantor. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya. Seperti biasa ya, jangan lupa follow Instagram saya dulu di sudut kiri atau sudut kanan ini, tommy.optimalproperty. So, ini dia nih yang ditunggu-tunggu ya. Teasernya sudah bertebaran lama banget ya, sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Cluster di Summarecon yang terbaru ya. Jadi di belakang Anda ini adalah Cluster Heron, lokasinya di daerah The Springs. Harusnya Anda udah tahu ya, The Springs itu dekat di mana itu. Jalan kaki aja 1 menit itu langsung nyampe ke tempat kuliner ya, Ruko Golfin, Ruko Magior, semua ada di sana. Jadi Anda kalau mau cari makan tinggal jalan kaki aja. Dan kalau misalnya Anda mau ke BSD juga dekat banget ya, paling cuma 2 menitan doang ya. Jadi di sini ada 3 show unit. Yang pertama itu adalah yang tipe paling kecil, itu adalah 9x19. Dan di belakang ini adalah 11x16 dan yang itu 11x19. Nah, yang di tengah ini adalah tipe kosongannya. Nanti saya bawa Anda ke 3-3 rumahnya ya. Jadi Anda bisa tahu perbedaan antara yang tipe kecil dan tipe besar. Dan uniknya lagi, rumah ini 2,5 lantai. Mirip sih dengan Cluster Mozart ya, tapi bedanya di atas itu ada bisa taruh jacuzzi ya, ada bathtub juga di sana. So, kalau Anda penasaran dan pengen berkunjung ke show unit ini, Anda bisa hubungi saya aja di nomor bawah ini ya, dengan Tommy Valentino dari Optimal Property, 0812-8208-3776. Seperti biasa, stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye! Ya, kalau video sebelumnya yang tipe paling kecil yaitu 9x19, yang ini adalah video tipe paling besarnya yaitu 11x19 yang di sebelah kanan ini. Jadi luas tanahnya di 209 meter persegi dan luas bangunannya berhubung ini speed level ya, 2,5 lantai. Jadi luas bangunan itu lebih besar di 278 meter persegi. Nah, kebetulan untuk show unit yang Heron tipe 11x19 ini dia adalah tipe corner ya, seperti ini tuh. Jadi kalau misalnya keunggulan tipe corner, Anda punya kelebihan tanah yang berada di samping, itu bisa dijadiin taman, kemudian kacanya juga lebih banyak ya. Jadi sumber cahaya yang masuk ke dalam rumah jauh lebih banyak daripada tipe badan. Itu aja sih perbedaannya ya. Dan tentu saja harganya juga berbeda ya. Untuk kanopi kaca, Anda sudah dapat tipe H seperti ini. Jadi carportnya kebetulan yang tipe besar ini mobil bisa 3 ya, 2 di depan dan 1 di dalam. Dan untuk tipe Heron ini, semua tipe unitnya ini sudah EV charging available. Jadi sudah bisa untuk instalasi mobil listrik. Jadi Anda tinggal pasang aja. Nah, itu semua colokan sudah ready. Cocok banget ya, mobil sekarang lagi ngetrending mobil-mobil listrik ya. Jadi di sini juga disiapin. Dan kebetulan memang kalau Anda sudah tonton IG story saya, itu saya ada info ada door prize ya. Jadi bukan door prize, sebenarnya grand prize untuk mobil Wuling EV. Jadi nanti diundi untuk dapat satu unit itu, nanti warnanya itu hijau mint ya, satu unit. Jadi mana tahu Anda beruntung ya, sudah beli rumah ini Anda bisa dapat mobilnya juga ya. Nah, berhubung ini adalah tipe yang paling besar, jadi untuk setiap kamar tidur dia punya sebuah kamar mandi sendiri di dalam. Asik nih, jadi nggak perlu si repot-repot lagi untuk keluar ya kalau mau ke kamar mandi. Dan di luar itu tetap punya sebuah powder room ya, seperti ini. Jadi ini tidak bisa mandi, powder room khusus kalau misalnya Anda nerima tamu. Nah, bisa pakai powder room ini. Jadi sudah terpisah dengan kamar mandi yang di dalam. Kalau misalnya yang tipe sebelumnya, yang tipe 9, itu kan kamar mandinya berada di luar ya. Jadi mau nggak mau harus sharing. Tapi kalau yang ini nggak, terpisah sendiri. Dan ini masih sama, dia punya lift ya. Jadi lift ini Anda bisa pilih mau sudah include atau belum include. Dan tentunya ada perbedaan dari segi harga ya, yang seperti tadi awal saya sebutin. Untuk lantai Anda juga bisa pilih mau lantai marmer import atau lokal, kemudian lift juga mau pasang atau enggak. Tapi untuk tipe 11x19 ini, semua unitnya sudah include pool ya, swimming pool seperti ini. Jadi ini sudah include dalam harga. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, kalau misalnya poolnya nggak dipakai gimana? Saya nggak mau pakai pool ya. Nanti kita coba omongin ya. Tapi biasanya nih harga tetap sama ya. Jadi
sayang ya. Kalau misalnya Anda nggak jadiin pool, ya jadiin kolam ikan aja ya. Biasanya tidak ada pengurangan harga, tapi ya duno ya. Coba kita nanti bisa tanyakan kalau misalnya Anda penasaran. Dan di bawah, kalau misalnya Anda turun, ini menuju ke ruangan service area. Jadi sebenarnya layoutnya mirip-mirip ya dengan mau tipe 9 atau tipe 11. Bedanya hanya di lebih lebar aja ya, panjangnya sebenarnya sama aja. Dan atas ini menuju ke kamar asisten rumah tangga. Dan sama, kamar mandinya juga berada di bawah. Dan juga sudah pakai WC sudah WC duduk. Dan semuanya juga sanitarinya memakai merek Kohler. Di sebelah kiri ini ada sebuah gudang kecil, itu bisa taruh untuk sapu, kain pel, semuanya bisa di sana. Dan ini untuk garasi dalamnya, bisa satu mobil, jadi carportnya dua, di dalam satu. Dan sama ya, dia juga sudah otomatik tuh, mesinnya ada di situ, jadi bisa buka tutup sendiri ya. Dia juga pakai sensor. Kalau Anda tonton yang di cinematic video awal tadi, itu ada tuh yang buka tutupnya ya, pintu garasinya. Dan ini saya bawa lagi ke lantai dasarnya. Seperti inilah penampakan dari lantai dasarnya. Jadi Anda bisa taruh ruang keluarga, kemudian dapur bisa di sana, kemudian meja makan juga ada di sana. Dan untuk dapurnya nanti tidak dapat ya meja betonnya, jadi hanya instalasinya aja, tidak pakai meja beton dapur seperti rumah-rumah yang dulu itu kan dikasih. Kalau sekarang udah nggak dikasih lagi ya, jadi hanya instalasinya aja. Ingat, jangan nanti Anda pikir dapat dapurnya seperti itu ya, nggak lah, itu mahal dapurnya. Dan ini ada pintu akses menuju ke kamar tidur asisten rumah tangga. Jadi di bagian speed level ini ada satu kamar tidur anak dan akses menuju kamar asisten rumah tangga. Dan di sini ada sedikit naikan ya tangga. Dan nah, ini ketemu dengan kamar tidurnya. Jadi kalau misalnya asisten rumah tangga Anda nanti bisa tidur di sini. Dan ini agak sedikit berantakan ya, masih belum diberesin. Nah, seperti inilah penampakan dari ruangan service area yang berada di lantai atas. Nah, misalnya Anda, asisten rumah tangga Anda mau naik ke atas, bisa naik lewat tangga lingkar ini ya, atau bisa juga lewat dalam rumah. Dari sini nih nanti dia bisa datangnya. Jadi fleksibel ya, mau dari dalam atau mau dari luar, bebas. Dan di depan itu adalah kamar tidur anak yang kedua. Dan sama, di sebelah kiri ini juga ada sebuah tempat lift ya. Kalau misalnya Anda nggak pakai lift, ya itu nanti jadi tempat kosong aja. Oh iya, saran saya, kalau misalnya Anda memang, wah kayaknya mau pakai lift aja nih, saran saya memang dari awal lebih baik sudah dipasang ya. Jadi Anda ngambil aja paket dari Sumarekon Serpong yang sudah include dengan liftnya. Kenapa? Karena nanti itu kan meskipun dia sudah lift ready, Anda nggak perlu jebol lagi sebenarnya dari atas sampai bawah, karena itu memang ruangan khusus untuk pemasangan lift. Cuman nanti akan jauh lebih rapi ya kalau misalnya pemasangan dari Sumarekon. Jadi tidak ada penjebolan ke dinding lagi untuk tembak tuh dari atas sampai bawah, karena nanti itu juga masuk dalam garansi yang diberikan oleh Sumarekon. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing nih kalau misalnya Anda pengerjaan sendiri, mana tahu ya kurang rapi. Dan ini lantai duanya. Lantai duanya semuanya kamar tidur ya. Dan kalau Anda perhatiin, itu ada sebuah pintu menuju keluar. Nanti ya saya tunjukin, itu cakep banget ya. Jadi boleh dibilang spesialisnya Heron tipe 11x19 ya di situ nantinya. Dan ini kamar tidur anak yang ketiga. Yes, seperti yang Anda lihat, semuanya sudah punya kamar mandi dalam sendiri. Jadi nggak rebutan untuk kamar mandinya. Tuh kelihatan ya dari jendela itu ada sebuah jacuzzi ya. Cakep banget. Nanti saya bawa Anda ke dalam sana. Karena bisa tembus langsung dari kamar tidur utama. Di depan ini adalah kamar tidur utamanya. Nanti lantai setiap kamar tidur itu sudah SPC ya. SPC wood flooring seperti ini. Jadi sudah bagus lah, keras dan lebih awet dibandingin bahan parkit yang dulu-dulu ya. Kalau bahan parkit itu lebih gampang baret, lebih gampang lecet. Kalau yang ini lebih bagus, lebih keras juga dan lebih awet. Jadi kalau misalnya ketetesan cairan atau apa, itu masih lebih oke lah, tahan lama lah ibaratnya ya. Dan itu sering dipakai nih di mana-mana. Nah, ini walk-in closet dan langsung menuju ke dalam kamar
mandi utamanya. Nah, ini cakep banget ya. Kemarin pada saat pembukaan show unit, semua orang tertuju ke sini semua ya. Pada ngetem di sini, ini bagus banget kamar mandinya. Bakal betah kalau misalnya mandi di sini. Kalau Anda lihat di depan bathtub itu ada sebuah kaca, itu hanya Anda dapatkan kalau misalnya Anda beli tipe hook. Dan ke arah jacuzzi itu juga ada sebuah kaca, itu aslinya adalah tembok. Jadi Anda harus bikin sendiri ya. Dan ini semua sanitarinya sudah merek Kohler. Dan ini rumah pertama dari Summarecon yang pakai Kohler semua untuk sanitarinya. Kalau sebelum-sebelumnya pakai merek yang ya Anda tahu lah ya, sebelumnya standar, nah, yang ini Kohler. Dan di depan ini adalah jacuzzi-nya. Tapi jacuzzi ini Anda tidak dapat ya. Hanya space areanya aja. Kalau misalnya Anda lihat itu ada kisi-kisi kayu. Kalau misalnya Anda ngambil tipe hook, ya nanti dapatnya seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda ngambil tipe badan, ya otomatis itu kan lebih ketutup ya. Karena sebelah kiri atau sebelah kanan rumah Anda adalah rumah orang lain. Tapi sebenarnya itu ada tembok, jadi nggak masalah ya. Kalau misalnya Anda... ya nanti diintip nih ya, Anda tinggal tutup ya, cuman sayang estetikanya nanti berkurang ya. Dan ini pintu yang tadi saya tunjukin nih, dari bagian dalam Anda bisa masuk dari sana, cuman memang kita nggak bisa buka dari luar, jadi ya kita masuk lagi ke dalam kamar tidur utamanya. Itu cakep banget ya kamar mandinya, dan ini boleh dibilang kamar mandi pertama nih dari Summarecon Serpong yang model konsepnya seperti ini. Kalau yang lain kan sebenarnya standar ya, ya kamar mandi seperti itulah. Jarang kan orang biasanya nge-shoot ya. Tapi kalau di sini semua orang pada nge-shoot ke kamar mandi itu ya, karena cakep banget. Dan dia punya sebuah skylight indoor seperti ini. Jadi skylight ini tujuannya supaya cahaya matahari semua masuk ke dalam rumah, dan itu bakal menghemat energi lumayan jauh ya. Anda nggak perlu hidupin lampu kalau misalnya dari pagi sampai sore, kalau misalnya terang. Apalagi sekarang nih lagi panas-panasnya ya. Itu bakal terang banget ya. Seperti ini lagi panas banget. Dan ini lantainya sudah pakai yang import dari Itali. Kalau misalnya lokal bedanya ya hanya di motifnya aja. Tapi ya tentu saja kalau misalnya yang import itu ya satu tingkat lah di atas yang lokal. Tapi sebenarnya ya balik lagi ke selera Anda ya. Karena menurut saya sih sama aja. Yang penting marmer ya. Dan ini outdoor di terasnya ya. Jadi di atas ini sebenarnya boleh dibilang etik nggak etik ya, tapi ya oke lah kita bilangnya etik karena ini nanti terbuka ya, tidak tertutup seperti ini. Kalau misalnya Anda mau lantainya kayu seperti ini dan atasnya benar-benar tutup full seperti itu dan depan lagi ada kaca, itu harus Anda tambah sendiri karena nanti dapatnya tidak seperti ini. So, kalau Anda mau berkunjung ke sini, jangan lupa hubungi saya aja ya di nomor bawah itu, 0812-8208-3776 dengan Tommy Valentino dari Optimal Property. Seperti biasa, stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye.